Welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Udah ada di Seminyak Street. Jadi ini jalanan yang tadinya rame banget dan sekarang udah mulai sepi, dan mungkin kita akan lihat-lihat lokasi mana yang foto spot banget ini. Yang ini Instagramable. Oke, follow us guys. I want nobody but you. 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 Dede, kamu kok gak pulang kampung sih? Bali sepi guys, apa yang kamu tunggu dicari di sini? Itulah yang gue pinginin. Terus sebenarnya itu enggak udah 2 tahun ya itu tuh rencanain buat ke Bali. Ya, pas kita aku dapat job di Bali, tahu-taunya Bali ya langsung breakdown gara-gara corona ya. Otomatis memang akhirnya ya karena ya 90% Bali itu kan dari pariwisata. Jadi aku ngerasain banget, apalagi kemarin gua kerja di bidang transportasi. Jadi ya hancur gitu aja. Dan dan memang kenapa saya masih di Bali? Karena memang kalau dipikir juga tempat saya juga kampung. Balik ya sama aja lah, double. lebih apa sih, lebih sepi lagi, lebih banyak masalah lagi. Tapi untuk kayak gini berarti nggak ada job, belum ada job di pariwisata. Terus kamu gimana nih daerah kamu? Selama ini sih memang saya masih kayak kita semua akhirnya turun di jalan ya, jualan apa aja ya kan, termasuk online. Produk Betari itu iklan iya termasuk produk Betari itu produk Betari jalan itu. Kita terus
Iya, maksudnya kemarin tuh sebenarnya masih bingung ya mau jual apa. Kebetulan kan saya juga orang yang suka banget untuk perawatan, perawatan luka apapun. Dan akhirnya tuh memang pas kemarin aku berpikiran untuk bikin betari itu karena memang banyak orang pasti pengen banget kan, aduh udah kangen banget pengen spa ke Bali, aduh pengen aku refreshingin, kalau refreshingin gitu. Badan, wajah, atau apapun itu memang pengen. Akhirnya tuh kepikiran ya, kenapa nggak aku bikin produk yang bisa dibawa orang ke rumah aja gitu kan? Tapi bisa bikin orang itu rindu Bali, ingat Bali rindu. Gitu ya. Biar nanti kalau corona beres langsung 3 kali lipat, 3 kali lipat omset naik ya kan. Benar-benar.